Pada materi pecahan kali ini diketahui 3 per 7 dibagi dengan 4 per 5. Ditanyakan hasilnya adalah, kita tulis dulu soalnya, 3 per 7 dibagi dengan 4 per 5. Berarti sama dengan 3 per 7, ini diubah menjadi perkalian, ini menjadi kali 5 per 4. Perkalian pecahan itu berarti pembilang kali pembilang, kemudian dikalikan penyebut kali penyebut. 3 kali 5 itu adalah 15 dibagi dengan 7 kali 4, 28. Jadi, untuk nilai 3 per 7 dibagi dengan 4 per 5, hasilnya adalah 15 per 28.